Lifter Putri Indonesia pada Olimpiade 2012, Citra Febrianti mendapat durian runtuh. Imbas kasus doping yang menimpa saingannya di London, Citra yang turun di kelas 53 kg dipastikan meraih medali perak. Sejatinya, Citra hanya menempati urutan keempat. Namun IOC menjatuhkan sanksi kepada lifter Kazakhstan Zofia Chinsanlo dan lifter Moldova Kristina Lovu yang meraih emas dan perunggu. Keduanya terbukti menggunakan doping. Tidak hanya meraih medali perak, Kemenpora juga segera mencairkan bonus untuk Citra senilai 400 juta rupiah. Bonus rencananya akan diberikan pada pekan depan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PB PAPSI Joko Pramono menyambut gembira. Citra itu merupakan blessing in disguise. Jadi nasibnya baik karena atlet-atlet Olimpiade yang di atasnya dia kemarin ternyata ketahuan doping sehingga dia naik. Itu aja deh. Di sisi lain, akibat kasus doping ini, cabang olahraga angkat besi tercoreng. Imbasnya, IOC pun memangkas event angkat besi di Olimpiade 2024 dari 20 menjadi hanya 10. Tim Liputan Sport Today.